Jadi hari ini aku mau nge-reaction comeback-nya dari GFriend yang berjudul Apple. Dan untuk comeback kali ini aku sama sekali gak ngeliat teaser mereka. Aku cuma ngeliat fotonya aja yang ada di Instagram mereka, yang di official Instagram mereka. Jadi aku benar-benar penasaran banget tentang musik video ini. Tapi sebelumnya, untuk kalian yang belum subscribe YouTube channel aku, kalian wajib banget untuk subscribe YouTube channel aku. Dan juga jangan lupa untuk follow Instagram aku di risu_desu24. Oke? Now, let's get start to the reaction. 3, 2, 1, go! Oh, pohon apel, terus dia ngambil apel. Wah, ini Una ya, terus apelnya dimakan. Una cantik banget. Apakah terinspirasi dengan Putri Salju? Wow. Uji? Wow, ini ala-ala Cleopatra gitu gak sih? Kayak Mesir-Mesir gitu bajunya. Wow. Una di sini kurusan banget ya. Oh, gila Umji. Simbi. Wah. Gerin. Wah. Ini studio atau di luar ya? Wah. Gila, coloringnya keren banget. Wah. Wah. Wow. Oh. Ujungnya. Kupu-kupu lagi. Oh. Kayak di sunrise. Ini konsepnya kayak vampir gitu gak sih? Potong rambut. Apa itu kotaknya? Wah. Kupu-kupunya ada dalam kotak. Wah, banyak. Mereka tuh harus pandang. Simbi? Kok kayak Aladdin gitu gak sih Simbinya? Wow. Kan bener kayak... Wow. Aku kepikirannya musik videonya ini tuh kayak menggabungkan antara Snow White
Aladdin, dan juga siapa namanya ya, aku lupa. Aku malah kepikirannya kayak gabungan mereka gitu, karena satu tadi ada adegan yang mirip banget kayak Snow White, terus juga ada pakaian mereka yang mirip banget kayak bajunya Aladdin, terus ada gerakannya yang kayak I don't know, it's just me. Or kalian juga kayak gitu guys. Kalau misalnya kalian tahu tentang teori dari musik video ini, coba kalian tulis aja di kolom komentar. Aku penasaran banget.